kakak cantik, yang kakak tangkang, yang kakak tangkang. Hey, cakap dong, jangan tonton doang. Ya tamak kateng kayak aku. Oke, selamat menonton. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita. Oke bro, kali ini saya akan review sebuah chat yang bisa nyala dalam gelap atau disebut juga dengan chat glow in the dark. Oke, seperti apa sih chatnya dan bagaimana cara mengaplikasikannya? Perlu teman-teman ketahui, chat ini bisa digunakan di atas warna apa saja tanpa merubah warna si inti tersebut, karena cat ini sedikit putih, cuma kalau misalnya kalian nyemprotnya enggak terlalu tebal itu masih aman bro. Oke, di sini saya akan menggunakan dasaran kuning stabilo. Nah, untuk dasaran kuning stabilo kalian harus dasari dengan dulu dengan warna putih. Nah, tadi warna putih yang sebaiknya adalah cat dari produknya Spider, jenisnya Pew ya, polyurethane. Nah, kemudian setelah jeda 5 menit atau 10 menit langsung aja kita tembak dengan warna kuning stabilonya. Nah, di sini kuning stabilo saya menggunakan merek dari Color King, jenisnya juga polyurethane. Oke, setelah cat stabilonya kering, langsung aja kita semprot cat glow in the darknya di atas cat kuning stabilo tersebut. Nah, seperti ini bentuknya catnya, warnanya agak keputihan. Cuma apabila kalian menyemprotnya cuma satu lapis dua lapis, itu sangat aman bro. Jadi tidak merubah warna dari warna inti. Mungkin kalau misalnya kalian nyemprot 4 lapis, mungkin nanti agak sedikit berubah ya warnanya, agak keputihan. Tapi kalau misalnya kalian nyemprotnya hanya 2 lapis, itu masih aman bro. Oke, di sini saya akan menyemprotnya sebanyak 2 lapis saja. Diusahakan nyemprotnya harus benar-benar rata. Dan kalau misalnya teman-teman mau ngecek cat glow in the darknya udah rata atau belum, kalian bisa masuk di ruangan yang gelap dan matikan lampunya, pokoknya biar benar-benar gelap. Di situ akan kelihatan catnya sudah rata atau belum. Oke, seperti itu pokoknya prosesnya. Dan perlu teman-teman ketahui, cat ini jenisnya polyurethane juga atau PU. Pinternya juga teman-teman harus pakai PU juga ya. Pokoknya semua cat yang saya pakai itu PU jenisnya. Dan teman-teman kalau misalnya mau beli cat ini bisa langsung hubungi bisa DM atau inbox di Instagram atau di Facebook saya. Oke. Oke, ini adalah lapisan yang kedua dari cat glow in the darknya. Jadi usahakan teman-teman menyemprotnya secara benar-benar rata ya, biar nanti warnanya juga rata. Nah, ada yang tanya, cat glow in the dark ini bisa tahan berapa lama sih, maksudnya nyalanya itu? Kalau untuk nyalanya itu tergantung kalian menyinarinya dengan lampu itu berapa lama, dan terangnya juga tergantung dari sinar lampu yang kalian gunakan untuk menerang itu. Nah, seperti ini hasilnya bro. Ini posisi lampu masih nyala. Nah, ini posisi lampu dinyalakan dimatikan. Nah, jadi cat glow in the dark ini adalah menyerap cahaya dari sinar lampu atau sinar matahari. Kalau misalnya nggak disinari yang masih bisa nyala, cuma redup gitu kan. Tapi kalau disinari lampu dalam jangka waktu yang lama, misalnya 4 jam atau disinari matahari lama 4 jam gitu, nanti pas gelap juga terangnya nyalanya juga bakal lama juga, tapi nggak lama-lama banget sih. Paling ya mungkin 3 jam atau 1 jam 2 jam mungkin bisa kuat, tapi nanti lama-kelamaan bakal redup-redup gitu, tapi nggak bakal nggak sampai hilang lah, pokoknya masih nyala tapi sedikit itu.
Oke, pokoknya segitu aja videonya. Semoga teman-teman semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman, dan semoga bisa menambah wawasan buat teman-teman dunia painting ya, airbrush. Jadi cat Louis dan Truck ini berapa lama bisa tahan nyalanya itu tergantung dari kalian berapa lama menyinarinya. Jadi fungsinya apa? Tugas dari cat Louis dan Truck ini adalah menyimpan cahaya. Oke, sekian dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.